Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Asal Santuy, channel lebat bermanfaat. Weh, terima kasih ya buat kalian yang selalu station di channel ini ya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilancarkan semua urusannya, dan juga diberkahi semua rezekinya. Oke sobat pusit, di video kali ini gua akan meng-share dan juga membagikan tutorial untuk cara pasang kode nem Basuri ya sobat pusit. Oke sobat pusit, di sini gua menggunakan aplikasi Zarsiver ya sobat pusit. Oke, sebelum kalian masuk untuk cara pemasangannya ya, pertama yang harus kalian lakukan, kalian harus download dulu kode nem Basurinya ya sobat pusit. Dan untuk pemasangan kode nem ini adalah hanya khusus untuk mod APK Busit ya sobat pusit, jadi bukan Busit ori. Jadi untuk kalian yang masih pakai Busit ori, kalian bisa langsung pasang aja APK Busit dan juga OBB Busitnya. Untuk caranya sudah gua buatkan dan kalian cek ada di kolom deskripsi. Oke, kita langsung aja ya. Di sini gua sudah masuk di folder download ya, karena untuk kodenya ini sudah gua download ya. Dan ini untuk kode namenya yaitu Klakson Basuri. Di sini kalian tinggal klik aja lalu kalian ekstrak di sini ya. Setelah kalian ekstrak nanti akan muncul folder baru ya, ini yang paling atas Klakson Basuri. Kita langsung cek ya sobat pusit, dan ini adalah file-filenya ya sobat pusit. Nah, setelah kalian berhasil mengekstrak, kalian klik yang paling atas lalu kalian masuk ke folder Android kalian. Setelah masuk ke folder Android, kalian klik yang OBB lalu kalian klik yang Komaliobus. Nah, ini untuk OBB-nya ya sobat pusit. Di sini kalian tinggal tekan aja untuk OBB-nya. Setelah kalian tekan, kalian klik yang paling atas yaitu buka sebagai arsip, lalu klik yang bagian aset, lalu bin, dan setelah itu kalian klik yang data ya sobat pusit. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kalian bisa klik tombol plus hijau pojok bawah ini ya. Kalian klik aja lalu kalian klik yang paling atas hijau ini ya sobat pusit. Nah, setelah itu kalian bisa langsung scroll ke bawah dan cari folder download kalian ya sobat pusit. Di sini kita klik lalu kita klik folder hasil ekstrakan tadi yang Klakson Basuri. Setelah tampilannya seperti ini, kalian bisa langsung tekan aja untuk filenya lalu kalian klik yang paling atas pilih semua. Setelah hijau seperti ini, kalian tinggal klik tambah yang ada di pojok bawah ya sobat pusit. Dan kalian tinggal tunggu sampai proses pemasangan kode nem Basurinya ini selesai. Dan gue ingetin lagi ya, untuk pemasangan kode nem hanya khusus untuk Busit APK ataupun Busit yang sudah ada OBB-nya ya sobat Busit. Karena di Busit ori itu tidak ada OBB-nya ya sobat Busit, jadi tidak bisa pasang kode nem. Dan untuk kalian yang mau bisa pasang kode nem, kalian bisa pasang aja untuk APK Busit dan juga OBB-nya. Untuk link caranya sudah gua buatkan ya, dan kalian bisa langsung cek aja di kolom deskripsi ya sobat Busit. Oke sobat pusit, mungkin itu saja video dari gua ya, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busit mania.